500 meter. Oke, sekarang kita mengarah ke Paning. Tapi mungkin belum ke pelabuhan lah. Nah, besoknya kita akan ke pelabuhan. Kita akan cari tempat apalah, istirahat, tidur, penginapan. Oke, kita lihat suasana yang ada di Siak nih sekarang. Sekarang di tahun 2023, guys. Beginilah suasana kota Siak Sri Indrapura. Kita di bawah jembatan, di bawah jembatannya, pas di masjid. Ayo, let's go. Kalau dari map kita perjalanan masih 75 kilo. Terus estimasi satu jam setengah. Oke, ke kiri yuk, pas. Ayo. Ini apa namanya ini? Aisyah Aisyah ya. Gedung apa nih? Ada yang tahu guys? Coba komen di bawah. Kita nggak tahu nih. Kita cuma melintasi aja di sini, melintasi kota Siak sambil melihat suasana kota Siak nih di hari Rabu besok pagi, hari raya Idul Adha. Oke, lanjut, let's go ke depan. Ini ada gedung, kita nggak tahu lah guys pasti nama-nama bangunan. Nanti kita lihatlah suasana-suasana yang ada di kota Siak ini. Wah, ini udah mulai ada ruko. Siak Sport Hall 500 meter. Oh, ini kalau ke kiri ini ke jembatan. Berarti naik jembatan ke kiri. Kita lanjut terus ke arah Sungai Paning. Mantap Siak nih, bersih. Tak ada saya lihat sampah sih. Keren, Harmony Hotel. Oh, ini penginapan guys. Jadi kalau kalian ke Siak, di sinilah ada Harmony Hotel. Harmonis, harmonis. Terus Pelabuhan Ferry. Oh, berarti ke kanan kita nih. Ke kanan. Ini bundaran, kita nggak ada nampak nama jalan. Oh, itu jalan, itu jalan kok kalian kan, kanan 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 kan. Oh, itu si iya kan, ini baru ke kirinya. Ikut aja lemam nih. Dibelok-belok jalannya enggak. Ini kita ikut map nih. Mengarah ke Sungai Paning. Jalan Parit Baru katanya. Belok lagi. Angkut rintis Sungai Apit Minas. Tuh mobil Sungai Apit. Ya kan? Bus tuh.
Oke guys, kita udah di apa nih? Di jalan lintas Sungai Panning. Jadi seperti inilah jalan lintas Sungai Panning. Jalannya bersih, guys. Walaupun agak gelombang-gelombang dikit, tapi nggak ada lubang, oke lah. Banyak sawit-sawit juga di sini. Ya, kiri kanan kita sawit. Oke, mantap lah. Jalan itu yang penting kita tak ada lubang, oke. Oke, kita coba lanjut terus ke depan, masih 30 kilo lagi nih ke Sungai Panning. Tapi Sungai Panningnya kita mungkin besok, guys. Jadi hari ini kita cari penginapan dulu. Mungkin siap sholat Idul Adha besok, barulah kita ke pelabuhan. Oke, ikut terus lah keseruan kita. Lanjut terus ke depan, let's go. Wah, ini udah sampai perkampungan nih kayaknya. Di mana nih? Hati-hati pasar nih guys, pasar jalan lintas Sia Bunga Raya. Oh, ini kayaknya pasar nih. Ada Indomaret juga, Indomaret di mana-mana ada halte Bunga Raya. Oh, ini Kampung Bunga Raya. Bunga Raya, Sungai Panning, Sia. Ngeri muatan nih sawit nih, 3 tingkat. Boneka. Oke, lanjut lagi guys, masih 24 kilo. Jadi kita sambil lihat-lihat suasana lah, suasana yang dalam perjalanan ini, jalan lintas ke Sungai Panning guys. Udah apa, perkampungan gitu lah, udah ramai. Tadi jarak-jarak rumah, sekarang udah padat-padat nih, mungkin udah mau sampai ke Panning mungkin. Oke, kita lanjutlah terus ke depan guys, sambil lihat-lihat suasana yang di jalan lintas Sungai Panning ini. Nah, ini dia, kita udah sampai di Langkat Bengkalis. Nah, berarti kita ke kan, iya, Bengkalis Dumai, langkat ke kiri. Kanan lah, kanan ke Bengkalis. Kita ke Bengkalis. Bengkalis itu kan Sungai Panning. Coba tengok loh, apa bacanya tuh? Wih, silau. Oke nih, ini mungkin Sungai Panning. Selamat datang PT. Oh, Bung. Ini BSP guys, Bumi Siap Pusako. Jalan lintas Sungai Panning. Ini Jalan Sudirman nih. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanan mengarah ke pelabuhan Sungai Panning. Tadi kita nginap di sini guys, di apa nih? Di Pangkalan Jambi. Ini, tadi pagi kita di masjid depan inilah kita sholat Idul Adha. Orang sedang kurban sekarang. Sekarang ini hari raya Idul Adha. Idul Adha tahun 2023 nih, 1444 Hijriah. Di sinilah kita sholat tadi. Oke, kita lanjut perjalanan kita mengarah ke Sungai Panning.
mau ke Pelabuhan Roro lah, mengarah ke Karimun, ke Kepri. Oke, lanjut terus. Dari perjalanan ke Pelabuhan Loro dari sini, dari kalau melihat dari map apa ya, anggaran kurang lebih 11 kilo kalau ingat dari estimasi dari Google Map. Oke, kita coba aja terus lihat berapa jam nanti ke sana. Oke, tadi malam kita juga isi minyak juga tadi di sini, full tank pas. Sampai ke sini tinggal satu kotak. Kita isi full kemarin Vario, Vario 160 cc. Kita isi minyak full kemarin dari Pekanbaru sampai ke Pangkalan Jambi, rupanya pas habis. Jadi tadi malam kita isi lagi. Oke, sekarang kita mengarah ke Sungai Paning. Sungai Paning ke pelabuhan lah, ke Pelabuhan Roro. Pantau terus video kita, guys. Let's go. Oke, ini kurang ambil nih. Kita udah sampai ini, guys. Banyak ruko-ruko nih, kayak inilah kota Sungai Pakning. Banyak ruko-ruko lama nih kan. Iyalah, ini ruko-ruko Jalan Jenderal Sudirman Sungai Pakning. Nah, iyalah, ini dia Sungai Pakning. Ruko-ruko kayak iyalah, kayak Bengkalis mungkin seperti ini juga. Karimun pun seperti ini juga lah ruko-rukonya. Banyak orang Cina juga nih biasanya jualan kedai kopi. Jadi seperti ini, guys, suasana di Sungai Pakning. Nah, kita lihatlah sambilan lah, sambil lewat melihat suasana Sungai Pakning di tahun 2023, guys. Ini bertepatan di hari raya Idul Adha tahun 2023, 1444 Hijriah. Pertama kali juga kita ke sini, lewat sini. Ini ada kantor apa nih? Oh, kantor damkar, pemadam kebakaran. Sini resor Kabupaten Bengkalis. Oh, kita singgah sebentar, guys, ke rumah famili di Sungai Pakning. Oke, guys, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke pelabuhan. Tadi kita istirahat juga sebentar di kota Sungai Pakning, karena ada saudara juga. Kita disuruh singgah, kita singgah sebentar. Jadi kita akan sekarang ke pelabuhan. Kita akan membeli tiket juga nih, mengarah ke Karimun atau ke Batam nanti. Mudah-mudahan ada kapalnya, katanya kemarin ada Roronya. Kalau nggak ada, ya gagal. Mudah-mudahan ada, guys. Yuk nih, kita sekarang di Jalan Sudirman Sungai Pakning. Jadi seperti ini ya suasana Sungai Pakning. Sekalian lah kita lewat nih, melihat suasana Sungai Pakning, guys, di Jalan Sudirman. Katanya di ujung Jalan Sudirman ini apa, Pelabuhan Roro. Kita baru pertama kali juga nih ke sini, ke pelabuhan ini juga. Seperti apa nanti prosesnya, nanti ya kita coba nanti langsung aja ke, kita coba nanti seperti apa nanti prosesnya, sistemnya perbuat apa di Pelabuhan Roro Sungai Pakning. Apa bisa nanti beli tiketnya manual, katanya pakai elektronik, guys, tapi nggak tahu juga ya. Kita coba nanti kita ke apa, beli tiketnya seperti apa proses. Oke, ini udah, kita udah nampak nih hutan-hutan bakau. Mungkin udah mau dekat nih kayaknya, dekat pelabuhan. Hari ini alhamdulillah, guys, cerah. Empat hujan lah, kacau. Kita naik sepeda motor, barang-barang banyak. Oh, seperti ini ya kalau di Sungai Pakning. Lumayan juga besar ya, Sungai Pakning.
Tuh jalan mantap nih, jalan di beton ini. Kalau ini kayaknya lumpur nih. Seperti jalan rawa gitulah kalau di apa. Makanya dibuat beton. Kalau aspal ini nggak kuat lah pengerasan. Kalau di beton ini kan ada apanya tuh, ada apa? Besi. Ya. Ada besi angkernya. Wow. Amat mungkin batu jalan jenderal Sudirman. Oh sudah mau udah hujan kerja turun guys. Ayo kita gaskan loh. Tadi barusan cerah, ini udah hujan tiba-tiba hujan. Ada SBU sini. Hujan gerimis guys, hujan panas. Mana lewat? Oh ini ke kanan. Oh ini dia. Udah nampak kita gerbang nih, gerbang pelabuhan. Selamat apa nih? Selamat datang. Selamat datang. Oh ini dia gerbang. Ini kalau yang antri-antri nih katanya, oh ini dari ke Bengkalis. Oh ini ke Bengkalis guys, yang kiri kita nih yang banyak yang antri nih. Kita cari gerbang untuk tiket ke Roro. Mana? Nah, turun. Oh, jatuh nih. Oke guys, kita masuk lagi. Udah beli tiket tadi. Nih. Tiket Roro Sungai Paning Batam. Iya, Bang. Oke, kita udah meninggalkan Sungai Pakning guys. Udah baru berangkat juga nih. Jadi seperti inilah kalau. Oke guys, kita udah sampai nih ke Pelabuhan Punggur Batam. Ayo kita naik ke pelabuhan sekarang, turun lah tiba ya. Yuk. Oke guys. Satu keluarga nih. Udah sampai kita ke Batam. Alhamdulillah, walaupun perjalanan agak berapa jam tuh? Lebih kurasa 18 jam. Kita sekarang di Pelabuhan Punggur Batam.